Gak apa-apa, dianterin sampai sini aja. Gak apa-apa, Hel. Kan kamu tahu sendiri, jalanan ke rumahku sempit. Nanti mobilnya susah putar baliknya. Ya udah, thanks for today ya, Mir. Makasih banget udah bantuin aku. Sama-sama ya, Hel. Udah gak usah dipikirin, jangan sedih-sedih ya. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Pagi, Min. Kevin, Pak Kevin. Pagi, dan Kevin. Beneran? Beneran, kamu cantik banget. Masa sih? Serius, Hel? Halo? Hai cantik, udah siap? Udah kok. Aku tunggu di bawah ya. Oke deh. Siapa? Pangeranmu. Good luck ya buat candlelight dinner-nya. Ya makasih ya, Mir. Iya. Ya udah. Aku mau pesen yang spesial aja di restoran ini, steak. Masnya mau pesen apa? Samain aja, steak. Makasih udah mau makan malam sama aku. Iya, makasih juga udah mau ngajakin aku makan malam. Aku senang banget bisa kenal sama kamu. Dan aku juga senang banget bisa dekat sama kamu. Aku juga. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu, Kevin. Sayang banget. Kamulah wanita istimewa yang aku kenal. Kamu cantik dan kamu juga spesial buat aku. Jadi Rahel lurus-lurus aja? Iya, Bu. Ibu gak usah khawatir. Dan gak usah mikir yang aneh-aneh lagi, Bu. Karena Rahel itu gak seburuk yang ibu pikirkan kok. Dia tuh baik-baik aja. Tapi Rahel gak belok-belok kan? Masa belok-belok, Bu? Berarti pas layar dia cacat dong, Bu. Ya intinya sih, Bu, dia masih doyan sama laki-laki. Buktinya aja, dia doyan sama Aye. Maksud Aye doyan sama Kevin, Bu. Good job, Amin. Acting kamu tuh bagus banget. Oh ya, ini imbalan untuk kerja keras kamu. Makasih banyak ya, Bu. Mulai sekarang karakter Kevin udah gak ada. Dan kamu harus pergi dari hidupnya Rahel sekarang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Ada Jamilanya enggak? Saya cari Jamila. Bu. Hai, Kak. Tara. Rebut dulu. Ih, enggak apa-apa. Yes. Makasih ya, Kak. Boneka, Bu. Bagus banget tadinya. Ya, Bu, bagus. Nya, Ayah ada sesuatu buat Nya. Apaan tuh, Min? Ini ada pakaian muslim buat Nya ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Babe lu pasti seneng, Min. Oh iya, ngomong-ngomong soal Babe, Ayah dapat rezekinya buat melunasin semua utangnya almarhum Babenya. Babe lu pasti bangga sama lu, Min. Makasih ya. Nya sama abang kenapa? Hel, nih ya, dengerin aku. Dengan penampilan kamu yang kayak gini, Amanda melewat. Kamu itu jauh lebih badai dari Amanda. Bisa aja deh. Oh iya, Hel. Telepon Kevin Gik. Bikin surprise buat dia. Pasti dia kaget deh ngeliat penampilan kamu yang sekarang. Nih, cepetan. Buruan telepon. Buruan. Coba ya. Ya. Mir, kok gak bisa ditelepon ya? Masa sih? Coba lagi, coba lagi. Bisa.
apa-apa dianterin sampai sini aja. Gak apa-apa, Hel. Kan kamu tahu sendiri, jalanan ke rumah aku sempit. Nanti mobilnya susah putar baliknya. Ya udah, thanks for today ya, Mir. Makasih banget udah bantuin aku. Sama-sama ya, Hel. Udah gak usah dipikirin, jangan sedih-sedih ya. Nanti juga Kevin pasti ngabarin kamu kok. Ya udah, hati-hati. Bye. Bye.